Kisah Malaikat Jibril bertemu kerbau, kelelawar dan cacing. Diriwayatkan suatu hari Malaikat Jibril bertanya, "Wahai kerbau, apakah kamu senang diciptakan Allah sebagai seekor kerbau?" Kerbau menjawab, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kerbau. Daripada aku harus menjadi seekor kelelawar yang mandi dengan air kencingnya sendiri." Mendengar jawaban itu, Malaikat Jibril segera pergi menemui seekor kelelawar. Ia berkata, "Wahai kelelawar, apakah kamu senang dijadikan sebagai kelelawar?" Kelelawar menjawab, "Aku sangat bersyukur telah dijadikan sebagai kelelawar. Daripada aku dijadikan seekor cacing. Tubuhnya kecil, tinggal dalam tanah, dan berjalan menggunakan perutnya." Mendengar jawaban itu, Malaikat Jibril segera pergi menemui seekor cacing. "Wahai cacing kecil, apakah kamu senang telah dijadikan Allah sebagai seekor cacing?" Cacing menjawab, "Aku bersyukur telah dijadikan seekor cacing, daripada aku harus jadi manusia. Apabila mereka tidak beriman dan beramal baik, kelak mereka akan disiksa dalam neraka untuk selama-lamanya."